ternyata aku jadi hantu. Hantu. Ini Haikal Kiko, bukan hantu bukan. Nah, semua tenang. Aduh, Kal. Lihat tuh gara-gara kamu jadi rusuh, tahu enggak? Apa sih ngomong dikacangin, Bos Ustaz? Nah. Kesel enggak kamu dicuekin begitu? Kesel enggak? Hah? Nah, iya tuh, Bos Ustaz. Sama. Ustaz juga kesel. Kalau Ustaz lagi ngomong, kamu cuekin. Tadi nih, Ustaz Musa yang mulia dasar tuh itu lagi ngomong sama para santri. Dengan penuh semangat. Ish. Dengan penuh jiwa emosional. Mm. Dengan penuh kesedihan. Ish. Supaya apa? Supaya merasuk apa yang Ustaz omongin. Ish. Tapi kamu malah enak-enakan aja tidur gitu. Hah? Itu kan namanya gak menghargai Ustaz. Kesel kan kamu kan? Makanya Ustaz juga malas dengerin kamu ngomong. Ngapain? Habis Ustaz. Gimana orang ngantuk, biasanya di saya tidur. Kamu tuh namanya gak menghargai orang tuh. Nah. Boleh kayak begitu dong. Dengerin sampai selesai, masukkan ke dalam hati, kemudian dipikirkan, diambil hikmahnya, tidur. Ya Pak Ustadz, sekarang lagi maafin Haikal ya Pak Ustadz. Iya Ustadz maafin, tapi jangan diulang lagi ya. Siap lo benar. Apaan sih kenapa lo lama masih di sini? Ayo ikut gue. Ikut kemana sih? Udah pokoknya ikut aja deh yuk. Yaudah Pak Ustadz, kita pamit dulu ya. Iya Ustadz. Udah, saya pamit ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Positi, jangan nangis, masih mewek aja. Positai, udah ngapa udah? Bocah santri udah pada anteng, nggak ada yang nangis baik. Empo mama masih segan aja. Emangnya lagi nangisin anak santri apa? Bukan tahu. Kalian tuh so tahu banget, nebak-nebak aja. Kalian memang pernah tahu isi hati aku kayak apa? Emang isi hati empok kayak apaan? Coba tebak, isi hati aku lagi kayak gimana? Gimana, Pak Dik? Dua kata. Nah itu kali? Bukan dua kata. Kata kerja. Mendekati. Tiga kata. Bukan. Satu kata. Bukan. Satu kata, dua kata. Sedikit lagi. Kata. Empat buku. Bukan. Nyerempet. Nah, emang aku salah kan? Semuanya bener. Pada so tau doang. Jadi kalian mau tahu apa yang Siti rasain? Ya boleh juga kalau mau tahu mah boleh aja kok. Siti tuh nangis gara-gara belum punya baju lebaran. Saya kata kali menangis karena apa? Imbang belum punya baju. Iya. Bagaimana dong Pak Ades Atap? Positai. Lebaran itu tidak dilihat dari bajunya. Tapi dari iman dan ketakwaannya. Yang berubah itu imannya. Betul. Bukan bajunya. Tuh, betul kata Pak Ades. Cakep banget tuh dia tuh.